Selamat siang Tribuners, dengan saya Molly, Anda sedang menyaksikan Breaking News. Intensitas curah hujan yang tinggi disertai angin di sekitar wilayah Kabupaten Asahan mengakibatkan satu buah papan reklame terbang dan menimpa rumah warga di Gang Mawar, Jalan Cokro Aminoto, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Jumat 17 Desember 2021. Karsi pemilik rumah mengaku angin sempat membawa papan reklame tersebut berputar-putar di udara sebelum terjatuh dan menimpa atap rumahnya. Karsi yang panik meminta tetangganya untuk membantu mengangkat barang-barang elektroniknya agar tidak terkena air hujan. Beruntung tak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Namun, ada seorang warga yang mengalami luka pada kakinya lantaran tidak sadar ada pecahan kaca bekas lampu dari papan reklame. Amatan Tribun Medan, papan reklame tersebut melintang menimpa sebuah pohon, kemudian jatuh ke atap rumah Karsi. Kejadian angin kencang, pamflet Mister di menimpai rumah warga. Jalan Cokro, Gang Mawar. Wow, dahsyat anginnya. Pamflet Mister di menimpai rumah warga Jalan Cokro, Gang Mawar. Hancur lebur. Itu pelangnya di atas gitu, Bu. Di atas apa sana? Pelangnya ini. Nah, awalnya kan di atas sana. Oh, dari muka sana. Iya, dari muka terbang sana. Kemari. Naik ke atas terbang. Heeh. Mm-hmm. Nah, sempat tuh berputar di atas gitu. Emang jatuhnya di pagar gerobak kemari. Enggak ada nimpai orang ya, Bu? Cuma itulah itu kena kakinya karena dia mau bantu. Air, dia bilang, air, hujan deras tadi. Oh, iya, Bu. Jadi datang dia membantu rupanya lari aja. Ini pecahan kaca banyak di sini. Itu kan ada lampu apanya ya kan. Kena lah dia situ kakinya. Kena kaca. Habis tercucur di sini garam begini. Ah, aku. Demikian breaking news kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal YouTube Tribun Medan TV.